Bulan ucapkan selamat menyambut bulan Ramadan. Gemaskan. Mengemaskan dia gemuk sekali. Nggak banyak chat. Oke. Sudah. Oke. Halo, jumpa lagi dengan Wulan. Pada hari ini Wulan mau grocery shopping sedikit untuk stok Ramadan. Memandangkan barang sudah agak sedikit habis ya. Ini posisinya di Utama Grand di Mall Gadung. Iya. Planta. Ya guys, enak nih. Gantinya Blue Band kalau di sini ini, planta. Ini saja madu ya, buat jaga kesehatan. Sudah lumayan. Di sini tempat keju-kejuan. Oh, ini pastilah buat bikin roti bakar. Best. Ini yang salted ya, yang unsalted nggak ada, so oke lah. Ancurka Golden Chan. Ini 250 gram, yang ini sama. This is my favorite. Oh my goodness. Ini yang enak, yang low fat. Ini yang ada logonya low fat ya. Ini nggak banyak varian rasa, cuma ada strawberry. Oh ini ada lagi. Ini yang rasa apa nih? Mango. Ini dua, mangonya juga dua. Oke sudah ya, empat. Cari Vineta, tapi nggak ada. Di sini Vineta belum masuk. Ya, nggak ada. Cornetto saja. Thank you.
ikan, oh ikan, ini ikan opo. Mackerel. Kalau mau ikan fresh ya di pasar, Neng. Ini nih guys yang selalu aku beli, aku favorite ini. Ini biasa kalau pulang kampung, aduh jadi ingat pulang kampung, ini selalu beli ini anggur yang ini ya, yang panjang-panjang ini. Nah, ini bedanya sama yang bulat ini. Kalau yang bulat itu kadang masak, kalau yang ini best. Beli satu saja ya. Buah-buahnya semua impor. Impor. Wah, apalagi ya? Ini harga-harganya. Fresh. I get it finally. This is jamur enoki. Aduh. Sayang terongnya kecil-kecil. Terus, aduh ladanya. Aduh, fresh. Ladanya tuh lihat guys. Wow, orang Indonesia tuh makan kalau nggak ada lada kayak nggak makan. Oh, susah ya cari daun bawang dari kemarin nggak dapat. Katanya kalau daun bawang kan dari keke ya. Wow, ada ubi. You know, ini adalah ubi. Ini apa? Chestnut. Gimana kalau daun bawang? Kalau sayur harus beli yang agak tahan lama ya, karena memang buat stok. OMG. You know guys, daun pandan di sini harganya $1.20. Nah, inilah daun pandan. Wih, mahal sekali ya. Ya ampun, lucunya, cute-nya ya ini ya. Cina apa ini? Cina Wongbok. Gemas. Gemas. Kok keringnya sudah panjang-panjang begini? Sudah itu ya. Apa ini? Sudah bertunas. Tapi gila syaratnya. Menggemaskan dia gemuk sekali. Aku mau. Brokolinya lagi berendam. Yang satu. Kok direndam gini? Ini pisang enak nih, pisang Sabah. Kering satu. Nice. Yang ini satu ah. Aha. Sama sayap tadi. Aha. Ini apa ya? Oke. Daging yang belum dapat. Badal. Aku mau. Hah?
coba jebak kalau ambil kan. Ambil saja. Nanti aku bagi cakap kalau sudah. Lagi. Sikit lagi. Oke. Sudah. OMG ketamnya, crab-nya aku lihat. Wow. Aduh, sudah males. Bau. Sudah ya, sudah penuh barang. Ini favorite kalau buat sungkai harus ada ini. Oke okay guys, sudah banyak barang belanjaan, kayaknya sudah cukup. Kita check out, kita ke cashier. Okay. Last shopping, enough. Sudah. Belanja sudah dan lagi menunggu jemputan Pak sopir di basementnya ini. Lumayan berat ya. 2 hours later. Alhamdulillah guys, sudah sampai di rumah dan akan mengeluarkan barang-barang belanjaan. Ini yang saya suka ini, ada carrot, ada jamur enoki, ada ayam-ayaman, ada sayap, ada daging ayam utuh, dan juga ini adalah badal ayam. Di sini badal ayam tuh per kilonya $5 ya, $4.99 ya. Ini kacang kapri ya kalau kita bilang. Ada sawi putih. Tengok freshnya. Gemes. Sebesar muka Wulan ya, ulala. Dan ada minyak goreng buat menggoreng-goreng. Sanko, ini produk Indonesia kalau nggak salah. Oke. Ini beras, sikat gigi. Ini ada kicap soya pekat. Ini yang aku suka, ini anggurnya tuh lihat guys. Anggur di sini tuh ulala. Ulala, tuh lihat anggurnya. Panjang-panjang begini ya. Ini enak loh, biasa kalau pulang kampung si mamiku itu paling suka. Halo mamiku. Mohon maaf anakmu udah dapat membawakan dulu ya. Nanti Wulan bawakan kalau pulang kampung. Ini daun bawang, ini katanya dari KK. Besar-besar ya daun bawangnya, tapi agak mehong. Terus ada pisang sabah. Ini, kalau di tempat kita namanya adalah pisang kepok. Ini enak kalau dicucur atau digoreng. Ada penca kari, mau bikin kari pap buat stok kalau, ya buat apa ya namanya, kayak mau buat takjil berbuka puasa, buat makanan cemilan gitu. Kalau kita biasa kalau lepas sungkai, lepas berbuka gitu kan enak kalau kita nyemil sambil lihat TV. Bawang putih, bawang merah, terus ini brokoli satu biji saja, terus keju krab, ada plantain nih di sini gantinya Blue Band. Ini yang wajib harus tersedia. Aneka mixed fruit, aneka buah kaleng ini ya. Jadi kita tinggal buka, kita bagi ais, atau kalau kurang manis boleh bagi sirup, kalau bulan enggak, bagi ais saja sudah segar kalau waktu sungkai gitu ya. Terus bulan tadi juga ada beli ini, terus beli dua. Makanan wajib. Produk Singapura yang paling best. Buat makan apa saja harus ada. Ini Milo buat nanti bikin cake apa-apa. Terus ada honey buat tambahan minuman. Terus ada preserved vanilla, biasa buat campuran-campuran minuman ya. Butter buat bikin kue. Ini cuma beli 4 saja. Facebooknya gak muat.
yogurt. Jadi kalau malas sahur, makan ini saja sudah lumayan bergizi. Oke, Bulan mau masukkan barang-barang belanjaan ini. Ini banyak ini di bawah nih ya. Bulan akan pilah-pilah mana yang buat di esbok, mana yang buat di dapur saja tanpa masuk kulkas, mana yang harus di freezer, kayak gitu ya. Terima kasih sudah mengikuti Wulan belanja buat persiapan Ramadan. Ini Wulan lakukan perbelanjaan ini adalah 3 hari. Ini hari Isnin, mungkin insya Allah melihat anak bulannya di Brunei itu pada hari Kamis. Jadi melihat anak bulan di Brunei itu ada beberapa tempat yang Wulan tahu adalah di Bukit Ambuk di Tutong, di Bukit Syahbandar di Cerudong, dan satunya ada di Kuala Belait tapi nggak tahu namanya apa, bukit apa. Semoga kita puasanya dapat bersamaan di Indonesia, juga di Brunei Darussalam. Jadi nanti hari rayanya bisa bersamaan. Kalau tahun-tahun yang lalu kayaknya hari rayanya itu tidak bareng ya. Biasanya di Brunei itu lambat 1 hari daripada di Indonesia. Jadi di Indonesia sudah berhari raya, di sini masih puasa. Kita harap sama ya. Dan Wulan ucapkan selamat menyambut bulan Ramadan. Semoga amal ibadah kita nanti diterima. Dan kita berdoa bersama-sama semoga coronavirus di Brunei, di Indonesia, di seluruh negara di dunia ini cepat ya go away from the earth gitu ya. Dan kita dapat traveling, kita dapat melakukan activity macam hari-hari sebelumnya. Terima kasih sudah melihat video bulan belanja grocery hari ini. Bye bye and see you in the next video. Bye.